Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para sesepuh, para habaib yang hadir, penasihat Badan Pengurus Masjid Raya Darussalam, Tuan Guru Haji Masrani Arsyad yang jadi imam kita setiap malam Sabtu, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mahasiswa dan mahasiswi IAIN Palangkaraya, jamaah sekalian rahimakumullah, yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur insyaallah akan berbahagia. Kemudian salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita berniat i'tikaf pada masjid ini. Bagi yang belum ingat, kita usahakan setiap datang ke masjid, habis sholat kita berniat i'tikaf. Supaya selama kita berada di masjid, maka dicatat, dinilai pahala terus ya. Kemudian kita berniat untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmu. Jadi kita berniat menuntut ilmu. Insya Allah akan diberi oleh Allah SWT ilmu kalau kita hadir di majelis ta'lim. Kalau kita hadir di majelis ta'lim, maka nilainya sama dengan sholat 1000 rakaat. InsyaAllah. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk ke membaca kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah untuk mengikuti kehidupan Rasulullah, maka ada 3 hal yang mungkin kita sampaikan di awal pengajian kita, bahwa ada tiga hal yang bisa menyelamatkan kita, 3 hal yang bisa melindungi kita dari bencana, 3 hal yang bisa mengantar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal ini tentunya jangan kita tinggalkan dalam sehari-hari. Yang pertama, bahwa bacaan Al-Quran, kita membaca Al-Quranul Karim setiap hari, kita membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran tersebut akan menjaga kita di alam kubur, menjaga kita di padang mahsyar, menjaga kita kalau hendak dimasukkan ke dalam neraka. Dia akan menemani kita setelah kita meninggal dunia di alam kubur ya, di padang mahsyar, sampai menuju titian siratal mustaqim. Dia yang melindungi kita. Maka hendaklah setiap hari kita berupaya ada membaca Al-Quran.
Membaca Al-Quran tentunya ada ketentuan cara membacanya dengan baik, dan dinilai membaca Al-Quran dengan baik, yaitu bertajwid. Dalam sehari-hari kita kalau sholat, sehabis salam kita membaca ayatul kursi, ya, ayatul kursi yang dipimpin oleh imam. Maka supaya bacaan Al-Quran kita ayat kursi ini dinilai sebagai kita membaca Al-Quran, maka kita baca dengan baik. Membaca dengan baik tentunya seperti kita mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran umpamanya Al-Baqarah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra-nya tafkhim, tebal, tebal. Cara membacanya seperti itu. Perhatikan imam-imam membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang-orang Arab anak-anak tuh baca ra-nya seperti itu, ya. Dan dia double hurufnya, bismillahirrahmanirrahim. Waktu tasydid itu ditahan dulu ra-nya, jangan langsung, karena ada dua huruf. Pertama huruf mati, yang kedua hidup. Bismillahir. Nah, mati ra-nya kan? Rahmanirrahim. Itu tasydid, ya. Maka tasydid ini harus dipenuhi, jangan sampai ada bertasydid membacanya. Banyak sekali setiap ayat itu ada tasydidnya. Maka harus disempurnakan tasdidnya tersebut. Jangan cepat ketinggalan tasdid. Ketinggalan tasdid, maka meninggalkan satu buah huruf. Hurufnya tertinggal satu. Al-Fatihah itu 14 tasdid yang harus dipenuhi. Jangan tertinggal. Bila tertinggal, tertinggal satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dua tasdidnya hilang. Dua huruf hilang, ya. Maka bila tertinggal huruf itu bermasalah, ya. Qur'annya memprotes kepada kita. Jangankan Qur'an, ngaran kita aja tertinggal satu huruf bisa berkelahian, bisa berhual, ya. Ada ngaran orang, pasnya dulu sudah pernah di sini. Ngaran orang itu Tahir Abu Bakar. Tahir Abu Bakar. Mujarsidin berpesan, jangan sampai tertinggal huruf R, ampun kutu, nah, bila membaca kah, menyambat kah, jangan tertinggal huruf R-nya. Tahir Abu Bakar tertinggal huruf R-nya tuh, apa kisah kira-kira? Nah, maka sidin sarik benar. Itu ngaran kita aja, sebutin huruf aja, bahwa kita kan, apalagi Al-Quran. Maka perbaikilah bacaan Al-Quran kita. Belajarlah. Mungkin sparring partner berduaan punya kontrol akan pang Fatihah ini bacaan. Bisa, ya. Ini mumpung kita masih ada waktu, jangan sampai meninggal dunia Fatihah belum beres gitu, ya. Nah, ini. Kalau dibahasnya panjang nih kisah Al-Qur'annya. Nah, jadi kita membacanya dengan baik, maka waktu membaca ayatul kursi yang adalah kita baca dengan baik, maka ada suaranya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum. Ada tasdid di situ. Hukum nabar membacanya. Bila ada bertasdid, hayyul qayyum. Nah, tertinggal. Ya, ringan bacanya. Maka bacalah mahasiswa, ya. Baca bersuara, ya, karena melatih wayah ini nih jadi makmum 10 tahun mungkin udah sampai. Jadi imam. Ini para mahasiswa ini boleh ke kampungnya jadi imam. Bahwa wiridnya sudah beres waktu di Darussalam. Ke sana tinggal meluncur aja lagi, sudah profesional, ya. Nah, karena sudah pulang kampung, tamatan IAIN. Kada tahu jurusan fisika, ulun jurusan fisika, kada tahu orang. Yang penting jurusan tamatan IAIN, ya, alumni. Nah, orang menerimanya harus bacaan yang bagus, ya. Kita baca ayat kursi dengan sempurna, dengan baik, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum fidi bidusin tuwalani lahu ma fis samawati wa fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Suara kita indah kedengaran suara kita, walaupun
bacaan Al-Quran itu sesederhana pun kita membaca pasti ada lagu di dalamnya, ya pasti ada lagu, walaupun lagu saka. Lagu saka itu lagu saka handak, ya. Sadak. Nah, yang pertama membaca Al-Quran jangan sampai ditinggalkan setiap hari, karena itu akan menjadi tameng penjaga kita dari azab, dari bala bencana. Malaikat Jabaniyah kada wani memukul kita. Ini ada bacaan Al-Quran itu, ujar Al-Quran, aku kada berpisah dengan yang membaca aku ini Al-Quran. Maka dia akan menjaga terus sampai mengantar ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Aman ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Nah, kita baca dengan baik bersuara mahasiswa, ya. Ini mahasiswa yang tamatan pesantren, yang madrasah, ya, baru hijrah mungkin, ya. Nah, dia menjadi mempelopori lah kawan-kawan yang tamatan sekolah umum, ya. jangan sampai sama kita dengan sekolah umum, ya. Sama umpamanya kada tapi bawirit juga, umpamanya. Kan dulu sudah biasa di pesantrennya bawirit, ya. Yang kedua, yang menyelamatkan kita, menolong kita, dalam bahasa Arab memberikan syafaat, pertolongan kepada kita adalah bacaan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya banyak, banyak macamnya, ya. Tapi ada yang standar, ada yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, silakan dipilih, ya. Tentu salawat punya khasiat masing-masing, ya. Ada salawat ad-dirikiyah namanya, salawat ad-dirikiyah. Salawat ad-dirikiyah itu kalau kita hendak sesuatu, kita baca itu, maka sesuatu itu akan menjadi milik kita. Pokoknya kita hendak mobil, namanya. Kita japai mobilnya nih. Baca salawat ad-dirikiyah tuh. Kayaknya dapat kita mobil tuh, insya Allah. Ini ujar Habib yang memadai nih, Habib nih, Habib yang di Solo tuh. Tapi tentunya dengan yakin, jangan ragu, ya. Insya Allah. Para mahasiswa ada hajat, perluan kita, baca salawat ad-dirikiyah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khuz biyadi qallat hilati adrikni. Nah, insya Allah, ya. Ya. Jadi apa yang kita inginkan, kita lihat, kita pandang, baca salawat ad-dirikiyah. Umpamanya kita ada nih mahasiswa, ada melihat mahasiswa hendak punya itu, baca salawat ad-dirikiyah itu bisa dapat, insya Allah. Boleh aja, kan? Ada yang dilirik, aku hendak aku baca salawat ad-dirikiyah, tapi jangan sekali aja. Berkali-kali, ya. Dan yakin, insya Allah. Karena di situ, ya Rasulullah, bimbinglah ulun ini, nah. Ulun ini lemah nih, kemampuan kada kuat nih. Adrik nih, bimbing. Bimbing ulun supaya sampai dapat kepada yang dimaksud tersebut, ya. Insyaallah. Jangan coba-coba, ya. Harus yakin, nah. Harus diamalkan. Aku akan mencoba. Nah, itu sudah bisa mencoba tuh. Harus mengamalkan, ya. Nah, ulun ada diberi salawat wah guru mesran ini ada nanti dari Habib Basudan, ya. Nah, ada. Tapi itu ada catatannya di rumah tuh. Nah, itu harap juga tuh. Siapa yang hendak bisa datang ke rumah. Syaratnya kada banyak-banyak aja. Syaratnya kalau hendak menyalin, ngambil jazah, syaratnya satu lembar kertas saja. Bukan duit, bukan. Satu lembar sertifikat tanah. Kebanyakan. Ya. Amalan itu mahal larangnya, mahal harganya, ya, larang. Jadi kita cari itu, kalau ada yang, kalau ada amalan yang bagus, kejar, kejar sampai dapat, ya. Nah, kita dulu pernah dengan guru Abah Talib dulu di Matapura dulu. Bapak Daman Sidin, ulunnya betul PNS. Nah, PNS itu gajinya bertakar, ada banyak. Kayak apa, supaya karir itu bagus gitu, nah. Oh, kayaknya kita datang ke Sidin. Guru, nah, di bawah Sidin wadah Tuan Guru Haji Anang Jazuli namanya. Makam Sidin di Komplek Antasari, Kompas singkatan.
Andi Bari Sidin, masih ingat amalannya tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kita amalkan berhimat tuh. Oh, artinya karir tuh adalah naik. Sampai di batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amalannya harus kita baca serius ya. Nah, salawat juga demikian, kita baca. Cari kejar salawat itu banyak macamnya ya. Ada salawat Fatih, ada salawat Nur untuk membujurakan nur kita ini supaya kita paham tentang Nur Muhammad ya. Nah, itu salawat ya. Jadi mahasiswa harus punya amalan salawat. Yang mahasiswi amalan salawat. Supaya bercahaya. Bahasa awal ini glowing ya. Glowing ya. Kalau ada glowing tuh baca salawat banyak-banyak. Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Banyak. Baca 1000 glowing, bercahaya wajahnya. Ya. Atau kalau Al-Qur'annya Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Maka disempurnakanlah nur cahaya kita. Baca ayat itu hendak kuring 3 kali. Bangun kering 3 kali, insya Allah bercahaya. Nah, jadi ini pesannya adalah salawat adalah merupakan amalan yang tiada hari tanpa salawat. Nah, tiada hari tanpa salawat. Nah, kalau salawat tibbil kulub, baca sini umpati juga salawat tibbil kulubnya tuh. Nah, supaya kita sehat ya, supaya kuat ya. Nah, kemudian yang ketiga, amalan yang tadi salawat ya. Salawat tadi mendatangkan syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita. Nabi akan memberikan pertolongan kepada orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat itu kontan. Kalau doa menunggu dulu, mungkin seminggu, sebulan, setahun doa itu. Makanya ajar Guru Rijani, orang yang sudah mungkin makamnya itu sudah ada pada tertentu, dia banyak wiridnya daripada doanya. Doanya ke depannya panjang. Yes, wiridnya yang banyak. Ya, wirid yang banyak. Kenapa? Setiap zikir mendatangkan pertolongan Allah. La ilaha illallah. Pertolongan Allah datang. Baca subhanallah, pertolongan Allah. Alhamdulillah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Tapi kalau doa itu mungkin seminggu nunggu, atau mungkin sebulan, atau setahun, atau 10 tahun baru kabul ya. Tapi ini bukan meremehkan doa ya. Tapi sudah dijelaskan oleh Guru Rijani kemarin itu, kita mengerti apa yang disampaikan oleh beliau itu. Memang betul adanya seperti itu. Makanya beliau doanya handap aja. Tapi yang inti yang dibaca beliau itu, yang intinya kalau kita perhatikan doa beliau itu adalah minta sehat dan afiat. Itu kada tertinggal sidin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami meminta ya Allah kepada Engkau kesehatan dan keafiatan. Sehat itu fisiknya sehat, organnya normal sehat. Afiat itu adalah terhindar dari bencana. Kita sehat, organ normal, tabrak sepeda motor, nah itu kada afiat namanya. Nah, jadi sehat afiat itu sehat, organnya selamat dari bencana. Maka dua itu yang diminta, dan itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Salil afiat, ujar Nabi, mintalah keafiatan setiap hari. Nah, makanya diamalkan oleh para mahasiswa ya, menjadi amalan rutin yang merupakan kada mewajib, cuma kita mewajibkan diri kita. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Itu adalah doa bacaan orang tawaf di Baitullah putaran pertama. Nah, jadi orang yang tawaf di Baitullah itu harus menjadi amalan sesudah bulik ke kampung, menjadi amalan setiap hari. Kalau sudah diberi kesehatan dan keafiatan, maka sudah dapat dunianya, sudah dapat. Karena setelah iman
nikmat yang terbesar kedua adalah kesehatan dan keafiatan. Di samping berdoa, tentunya kita juga menjaga kesehatan dengan baik. Harus pintar kita hidup itu menjaga kesehatan. Jangan semua dimakan, yang goreng-gorengan dimakan. Kalau sampai 10 tahun makan goreng-gorengan, kaina tuhannya kolesterol, bisa stroke. Nah, coba dibaca riwayatnya, orang-orang yang stroke itu karena makannya kada bepilih. Bukan melarang makan lah, makan kambing boleh aja, tapi harus diantisipasi. Sesudah makan kambing, kita makan minum minyak zaitun. Nah, sehingga dia bisa menetralkan ya, kolesterol. Karena kolesterol itu kita perlu juga ya, harus pengetahuan kolesterol. Kita bisa bertenaga ini karena ada kolesterolnya, ada lemak. Kemudian yang ketiga, yang bisa memberikan pertolongan dan syafaat kepada kita adalah zikir la ilaha illallah, yang sering disampaikan habis salat subuh, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan la ilaha illallah, mendorong, memotivasi agar rajin berzikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu akan menolong kita di alam kubur, menolong kita mau pada waktu sakaratul maut, menolong kita di padang mahsyar, menolong kita waktu menghadapi titian siratul mustaqim, dia mengantar selamat. Ya, maka hendaklah kita banyak berzikir la ilaha illallah, senang berzikir, senang kepada zikir la ilaha illallah. Jangan kada senang. Begitu zikir la ilaha illallah, waduh, uyuh rasanya, aku dahulu aja bulik dah. Kada sempat berzikir la ilaha illallah. Ada hati ini kada respect terhadap zikir la ilaha illallah. Malah berdiri tinggalkan, padahal kada ada jua yang digawinya. Bulik dahulu tadi itu. Padahal la ilaha illallah tadi sedang mendapatkan fadilat-fadilat yang luar biasa. Puluhan, mungkin 30-an hadis tentang fadilat zikir tersebut. Dari urusan menyelamatkan kehidupan sampai pintu rezeki. Pintu rezeki itu ada di la ilaha illallah. Kalau yang sempurnanya yang habis sebelum subuh, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100, tutup yang ke-100 Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah, maka itu akan menjadi pintu rezeki. Mudah rezeki, rezekinya datang. Kalaupun kada kita yang langsung, mungkin orang tua kita rezekinya mudah. Kalau rezeki orang tua dapat, akan dikirim lancar kepada anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu ya, lancar. Jadi ada kontribusi kita membaca zikir itu kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu orang lain. Seperti kita berzikir di masjid ini, diampuni dosanya sama cicitan, diampuni dosanya orang tua yang di rumah, diampuni. Diampuni dosa tetangga yang ada di sini, diangkat dosanya. Jadi itu ada kontribusi orang yang berzikir la ilaha illallah kepada orang lain, Islam yang lain. Ada andilnya untuk menyelamatkan, menghapus dosa orang-orang lain. Dihapus dosa. Wabil khusus kedua orang tua. Maka ajaklah kawan-kawan mahasiswa, ayo kalau kada ada kegiatan yang di bawah, belum jual lagi waktunya, pembimbingnya, mursyidnya pun belum datang, umpamanya, zikir lompat 100, nah, sampai akan 100. Kada lawas 100, toh. Nah, lawas kita membuka WhatsApp macamnya, semacam aja, berapa? Setengah jam buka WhatsAppnya. Kalah WhatsApp. Kalah, ya. Zikir la ilaha illallah. Nah, sempatkan. Paksa, ya. Memang di awal-awal ibadah itu dipaksa. Nanti menjadi senang kita, menjadi kebiasaan. Dan motivasinya adalah fadilat-fadilat yang terkandung di dalamnya. Nah, itu tiga hal yang menjadi agenda harian kita untuk bisa selamat, mendapat keuntungan besar, masuk surga. Nah, insya Allah ya, masuk surga. Kalau masuk surga berarti itulah sudah yang luar biasa. Kalau kita sudah masuk surga, yang ayat dibaca oleh imam tadi, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, dihalau orang-orang yang bertakwa itu
ke surga dengan berombongan, jumara, rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha, sehingga sampai di hadapan surga dibukalah pintu surga, wa futihat abwaabuha, dibuka pintunya, wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah para penjaga-penjaga, panitia, panitia surga, ini malaikatnya, panitianya. Nah, melihat jemaah datang, waqala lahum khazanatuha, salamun alaikum, selamat, beruntung engkau, semuanya akan masuk ke dalam surga. Tibtum, mendapat kebaikan. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu sekalian, ujar panitia tadi, malaikat tadi itu, ke dalam surganya kekal selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Nah, kalau sudah itulah puncak kebahagiaan kita, masuk ke dalam surga. Walaupun kalau di kalangan orang ahli tasawuf, beramal itu bukan tujuannya masuk surga, tapi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita makamnya makam yang tinggi ya, boleh aja itu menyesuaikan. Tapi kita berharap, hendaklah setiap hari memohon supaya dimasukkan ke dalam surga. Ada kalau doanya supaya kita masuk surga itu, yaitu di Allahumma antas salam. Allahumma antas salam, aminka salam, wa ilaika ya'udzu salam, fa'ina rabbana bisalam, wa adakhilnal jannata darussalam. Ya Allah, masukkanlah kami jemaah darussalam ini ke negeri keselamatan, yaitu surga. Maka Allahumma antas salam jangan ditinggal, karena di situ ada doa masuk surga. Maka doa masuk surga itu dibaca setiap hari, jangan kada dibaca, supaya Allah memasukkan. Nah, karena kita minta masuk surga itu berarti kita meyakini surga itu ada. Kehidupan di negeri itu ada surga. Jadi itu sudah satu keimanan, satu poin iman ya. Orang yang meminta surga tentu mempercayai adanya surga. Allah ridha suka kepada orang percaya kepada kehidupan akhirat. Orang yang suka kepada meminta kebahagiaan di akhirat nanti. Orang yang meminta kehidupan di akhirat, kebahagiaan di akhirat, maka di dunia akan diberi. Ya. Tapi kalau minta dunia, akhirat kada diberi. Minta akhirat, dunia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Berapa? 10 menit lagi. Oh ya, sempatnya. Nah, selanjutnya marilah kita membaca hadis As-Sama'ilul Muhammadiyah ini ya. Ini ada bagus nih, motivasi kepada kita. Kita sudah mengamalkan dan ini ilmunya supaya tahu. Nah, itu. Bab yang ke-8, babu ma ja'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-8 adalah mengutarakan, menyampaikan, mengungkapkan tentang pakaian Rasulullah. Pakaian Nabi kayak apa? Di dalam hadis ini, pada bab ini dijelaskan. Mudah-mudahan kita sudah memakainya ya. Kalau sudah, alhamdulillah, tentu kita perkuat niat kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengikuti kehidupan cara Rasulullah, maka poin pahala fadilat akan didapatnya. Di dalam riwayat yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah adalah Ummul Mukminin. Nah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang yang akrab dengan kehidupan Rasulullah ya. Beliau meriwayatkan satu hadis. Kata Ummu Salamah, "Kana ahabbu siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis." Adalah pakaian yang disenangi, sangat disenangi ahabku, sangat disenangi pakaian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Qamis, qab tuh jadi ga, orang Arabnya. Qamis. Jadi pakaian yang disukai Nabi adalah qamis. Nah, qamis itu kurang lebihnya seperti yang dipakai yang Ayanda Haji Abu, Said Hari Hasan ya, dan Haji Hamrani, Gusti Zulkifli, gamis, Faudi ya, pakai gamis. Ya. Nah, ini pakai gamis nih,
mengikuti pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan modes-modesan, bukan model-modelan gitu, keren-kerenan bukan, tetapi kita ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita memakai baju gamis mendapatkan pahala. Pahalanya termasuk unsur mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita sudah memakai ini, maka niatkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa upayakan masing-masing ada beisi minimal beisi gamis itu sabuting. Nah, sabuting. Karena bila sabuting minggu kaina pesan di Shopee lagi ada banyak macam-macamnya kan di Shopee itu. Pesan aja. Saya minggu datang dua beisi gamis. Pakai gamis itu. Insyaallah ya. Senang kita. Senang suka melihat baju gamis ya. Karena seolah-olah kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai baju gamis, ya, mencintai pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapat fadilat dan menjadi senang hati kita. Ya. Silakan dipilih model-model gamis yang bagus, banyak pilihannya, ya, mana yang kita suka, nah, boleh kita memilih yang bagus. Nah, itu yang indah-indah itu bagus ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Qamis. Hadis yang kedua sama bunyinya. Nabi mencintai, sangat mencintai, menyenangi baju gamis. Ya. Hadisnya ada pajak, tapi itulah yang kita bisa ambil natijahnya. Ya. Karena ahabus syabi ila Rasulullah SAW, yalbasuhul qamis. Yang ketiga, hadisnya adalah Nabi mencintai pakaian model gamis. Gamis. Tiga hadis, ya, tiga hadis. Kana qummu qamis Rasulullah SAW ila rusti. Lengan baju gamis Rasulullah mencapai pergelangan tangannya. Mencapai ini ya. Nah, mungkin model-model ada yang sampai di sini, ada sini, ada. Tapi pergelangan tangan sampai melebihi siku ini ya. Bukan ada model gamis yang sampai sini aja kalau ya. Bukan itu. Wah, ini anu gamis ABG. Biasa kita memakai baju gamis yang sampai sini nih. Lalu ujar kawan kita, wah itu baju gamis ABG jar. Ya kita marah saya menjadi ABG lah kita. Anak baru gede. Kemudian berikutnya, ataitu Rasulullah SAW fi rahtin min muzayyanah li nubayyahu. Wa inna qamisahu mal mutlaq wa qala aw qala zurru qamisihil mutlaq qala fadkhaltu yadi fi jabi qamisi famasastu al khatam. Aku bersama rombongan dari Muzainah mendatangi Rasulullah SAW untuk menyatakan baiat kepadanya. Ini dari Muawiyah ya bin Qurrah. Pada waktu itu baju gamisnya terbuka, kancingnya terbuka. Bisa aja sewaktu-waktu kita bantah buka sebuting kan. Nah, tapi itu menjelaskan bahwa Nabi memakai baju gamis ya. Kemudian kumasukkan tanganku melalui leher baju gamisnya, kemudian menyentuh khatamun nubuah. Nah, tajapai di sini ada khatamun, khatamun nubuah di tanda di belikat Nabi. Itu bunyi hadisnya ya. Kemudian inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqiu ala Usamah bin Zaid alaihi sabun qitriun qad tawassaha bi fasalla bihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dengan bertelekan kepada Usamah bin Zaid, bapak upang itulah. Beliau memakai pakaian qitri yang diselimpangkan di atas bahunya, kemudian beliau salat bersama. Nah, qitri ini adalah sejenis kain yang terbuat dari katun yang kasar. Kain ini berasal Bahrain, tepatnya dari Qatar. Nah, Qatar. Nah, Qatar di Qatar itu yang negara Qatar itu. Nah, itu produksi kain qitri tadi. Ada yang produksi dari Yaman, pakaian bahannya dari Yaman. Jadi dari Yaman sudah memproduksi kain zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada qitri tadi dari Qatar. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah beberapa hadis yang mengungkapkan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari sini kita bisa membayangkan Nabi kayak apa, baju gamis. Nah, jadi sewaktu-waktu kita bisa membayangkan, ya Rasulullah, nah, pakaian gamis engkau, seolah-olah kami bisa melihat, ya, membayangkan. Maka kita ikut mengikuti pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada menambah wawasan, pengetahuan kita tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda, la ilaha illa antal hananul mannan, badi'us samawati wal ardi, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Iqdi hawaijana wasfi mardana waqdi duyunana bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Mari kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ulun selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan sedekah.